Pemain pertahanan dari Argentina, Stefano Brundo, diumumkan pemain import baharu Seri Pahang FC bagi saingan Liga Malaysia musim ini. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Seri Pahang FC, pemain berusia 29 tahun itu menjadi taruhan dan penambahan pemain import terbaru yang menandatangani kontrak selama satu musim bersama skuad Tok Gajah. Brundo antara watak penting kelab Primera B, Nacional Estudiantes BA, sepanjang musim lalu dan ini adalah kali pertama dia beraksi di luar Amerika Latin. Berbekalkan ketinggian 1.91 meter, ia dilihat sebagai kelebihan utama Brundo untuk memimpin barisan pertahanan. Selamat datang Brundo ke dalam keluarga besar Seri Pahang, Hogoh Tok Gajah Hogoh, katanya menerusi hantaran itu. Setakat ini, skuad Tok Gajah memiliki 4 pemain import iaitu Brundo, Lucas Silva dari Brazil, Michael Glasop dari Australia dan Kevin Ingreso dari Filipina. Menerusi hantaran itu, SPFC mengumumkan pemain baharu Adam Malik Daniel Eddy yang menyertai Seri Pahang dengan kontrak selama 2 musim. Anak jati Pahang berusia 21 tahun itu adalah produk diketengahkan skuad Piala Presiden Felda United sebelum berhijrah menyarung jersi Kelantan United dan Kelantan.